dapat orderan GoRide. Titik penjemputannya di Jalan Pasir Indah, Gedangan, dan titik pengantarannya di Tritan Point. Tapi yang bikin membagongkan di sini, si customernya ngechat, "Mas, saya minta tolong bangunkan anak saya di rumah. HP-nya mati, dibel atau buka aja pagarnya, diketok pintunya, Mas, tolong ya. Bayarnya nanti di rumah, minta anak saya. Tolong ya, Mas, dia kerja masuk jam 10." Oke lah, langsung saja kita menuju ke titik pembangunan. Orang yang disuruh bangunin ya. Twitter terbarunya Gojek, guys. Suruh bangunin orang tidur. Nah, sudah sampai di rumahnya ya. Sebentar, saya hubungi ibunya dulu. Betul ini ya rumahnya itu ya. Salah gang, Mas. Salah gang. Alamatnya kan bener ini. Oke. Ih, kok lemot. Betul ini kan rumahnya. Di mana ini orangnya? Ini ada belnya juga. Fitur terbarunya Gojek, nggugahi wong turu. Tarifnya 11.500. Terpaksa kita bobol, guys. Misi. Mas, dikongkon ibu sampean kon gugahi. La ilaha illallah. Pakai tantun teh. Ayo, Mas, tolong bangunin anak saya. Dia kerja jam 10, HP-nya mati loh. Iya, pakai tantun teh. No 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 no. Ya, ini anu nih, kongkon balik nang kene, ora usah 500. Ya. Oke guys, karena orangnya sudah bangun, kita geser ya aplikasinya. Karena saya juga tidak mau rugi. Karena kalau di cancel ya, nanti efeknya ke akun saya, teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, jaraknya cuma dekat saja. Jaraknya hanya 20 meter mungkin ini ya. Oke, gak apa-apa, kita sikat. Sorry guys, gak bawa action cam karena lagi ada trouble. Ini pakai HP yang biasanya ya, HP jadul Nokia. Masih belum percaya kalau anaknya belum bangun. Ini anaknya atau pacarnya sebenarnya? Oke, ini bentar lagi nyampe di titik pengantaran. Titiknya itu di Tritan Point. Habis ini saya selesaikan. Oke, sudah sampai di Tritan Point.
landing dengan sempurna, cretet. Oke, kasih rating. Stress. Oke, lanjut cari orderan. Masih dapat 3 orderan di jam 8.54. Kita lanjut.